banyak orang mengira bahwa membuat buku itu butuh fokus luar biasa. Padahal sih kalau kita sudah terbiasa menulis, tidak terlalu fokus-fokus amat sih. Saya yang berkali-kali menang lomba tulis buku tidak pernah membayangkan bahwa akan sulit, kemudian akan butuh waktu lama 100 halaman. Sebenarnya kan itu hanya ketakutan-ketakutan. Tetap saja karya itu harus berangkat dari fakta. Kalau saya harus berangkat dari fakta kalau novel itu. Mas Rahmat nulis 42 buku itu selama berapa lama tuh? Saya nulis sejak itu Bu, tahun 2000 sampai 2020 ini. Ya ampun, keren banget itu duduk ya. 42 buku lah Mas. Rata-rata per buku berapa tahun tuh Mas Rahmat? Sebenarnya sih bukan 42 ya, 46 kalau sekarang. Keren banget. 46 buku. Jadi banyak orang mengira bahwa membuat buku itu butuh fokus luar biasa. Padahal sih kalau kita sudah terbiasa menulis, tidak terlalu fokus-fokus amat sih membuat buku itu. Ya, jadi orang sering misalkan mendengar lomba nulis buku, orang sudah membayangkan 50-100 halaman. Saya yang berkali-kali menang lomba nulis buku tidak pernah membayangkan bahwa akan sulit, kemudian akan butuh waktu lama 100 halaman. Sebenarnya kan itu hanya ketakutan-ketakutan. Padahal dalam konteks menulis buku sendiri itu tidak terlalu fokus, karena kalau novel yang saya buat itu kan semuanya berangkat dari potongan-potongan cerpen. Potongan-potongan cerpen yang dikirim ke media massa, ke koran, dapat 10 cerpen, dapat 15 cerpen, lalu kita ubah, kita gabungkan jadi sebuah novel. Jadi potongan-potongan itu sendiri kan kita membuatnya tidak terasa gitu. Oh, karena udah potongan-potongan itu Mas Rahmat ya? Iya. Kan orang membuat merasa pusing itu kan mendengar 150 halaman. Mereka itu lupa bahwa potongan-potongan cerpen yang di koran yang kita buat itu kita bisa sambungkan jadi sebuah novel. Satu cerpen misalkan 5 halaman. Nah, kalau misalkan ditambah 10 kan sudah 5 kali 10 kan sudah 100 di situ. Tinggal disambungkan lagi. Jadi sebenarnya nah, sambil jalan, sambil berlalu, sambil konsep buat lagi terus saja. Kan terasa kita tuh sudah jadi novel. Gitu. Oh, itu 46 novel itu satu tema apa lain-lain? Sebenarnya itu buku ada yang antologi, ada yang pribadi ya. Dan itu isinya beragam, tidak semua novel, ada juga kumpulan cerpen, ada juga kumpulan puisi, ada juga kumpulan artikel esai. Ada beberapanya antologi dengan penulis-penulis lain begitu. Jadi di 46 itu tidak melulu karya saya sendiri. Ada karya sendiri tapi juga ada yang bentuk antologi. Jadi tidak semua karya pribadi enggak juga. Jadi ada beberapa di antaranya yang memang sudah diberikan penghargaan sebagai novel bestseller gitu ya. Ada yang jadi tesis, jadi skripsi gitu kan. Tapi tidak melulu soal novel tapi banyak antaranya artikel, esai gitu ya, cerpen di situ, jadi tidak melulu novel. Kalau sejauh ini apa segmentasi dari topik si novelnya Mas Rahmat itu Mas? Kalau saya lebih kepada kritik sosial. Ya, tetapi bukan persoalan cinta yang pop gitu ya, karena sebenarnya masa-masa populer kan kita sudah lewat gitu ya. Saya lebih pada kritik sosial, kemudian juga selain kritik sosial itu lokal gitu ya, jadi kearifan lokal yang kita gali. Dan yang kearifan lokal itu yang kemudian banyak dilirik ya, sehingga kemudian misalkan dapat undangan untuk kegiatan Guru Sastrawan Indonesia, misalkan di Provinsi Maluku Utara, Lampung, di mana-mana.
karena kita bicara tentang local wisdom tadi ya, kearifan lokal. Puisi juga bersifat ya itu aja, sosial gitu ya. Ada persoalan percintaan tapi tidak begitu banyak lah, karena kan persoalan-persoalan percintaan itu kan di masa muda ya, tapi ketika kita sudah masuk ke ranah dewasa itu lebih cenderung kepada kritik sosial, dan mereka yang paling suka adalah kritik sosial itu gitu. Oh, kalau kritik sosial dibuat novel itu biasanya apa yang jadi ininya? Itu jatuhnya konflik, dibikin cerita konflik atau cerita gimana? Kalau ini saya juga baru ini ya, kalau karena saya dari bukan non sastra gitu. Jadi kritik sosial bisa jadi novel gitu ya. Ya, akses dunia pendidikan ya. Bagaimana ada tokoh anak namanya Rudy, dan ini sebenarnya walaupun saya perlu sampaikan ya, Pak, walaupun konteksnya biji, tetap saja karya itu harus berangkat dari fakta. Kalau saya itu harus berangkat dari fakta kalau novel itu. Walaupun pada akhirnya adalah fiksi katanya ya. Contoh misalkan, yang dapat penghargaan itu adalah saya mengangkat tentang persoalan anak kampung yang sulit untuk sekolah, sehingga kemudian dia sekolah tapi bekerja. Tokohnya itu namanya Rudy. Jadi tokohnya itu namanya Rudy, dia pagi sekolah tapi dia bekerja. Bekerja di perusahaan kayu yang pada akhirnya dia tangannya itu putus masuk ke dalam mesin pemotong kayu. Itu sebenarnya fakta ya. Fakta ya, tangannya segini putus ya, yang pada akhirnya dia tidak mendapatkan bantuan pengobatan dari pemilik kayu. Nah, itu ya. Kemudian faktanya itu memang orang tuanya menuntut tetapi tidak boleh lapor kepada pihak berwajib, tidak boleh lapor ke kepala desa, akhirnya itu terkatung-katung selama 3 bulan. Maka kemudian lapornya itu ke saya. Lalu kemudian saya terjun sampai ke DPR meminta dukungan untuk bagaimana dia bertanggung jawab, ada jam sostek, ada jaminan tenaga kerja gitu ya. Akhirnya saya ikut membantu sampai pada kemudian dapat surat untuk bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab. Ya, jadi faktanya memang berangkat dari sana, tapi ujung perjalanannya yaitu tetap dibumbu dengan fiksi tadi. Gitu Mbak, jadi sehingga kemudian ketika orang membaca itu ya sedih gitu ya, membaca novel ini gitu. Karena memang faktanya juga ada gitu. Berangkatnya jadi, dari fakta itu ya? Berangkatnya dari fakta, jadi ada semacam ketimpangan sosial, pendidikan ya, rakyat miskin, sulit sekolah dan sebagainya. Itu yang saya sering saya garap, termasuk di dalamnya cerpen-cerpen saya juga sama.